ini sudah habis. Tinggal beberapa. Ini untuk telur sih. Ayam petelur? Ini untuk telur sih, tidak. Sebenarnya bukan ayam petelur. Tapi kami coba untuk telur, ternyata hasilnya lumayan. Ini sisa 3.000. Dulu 500 ekor. Luar biasa sekali ayam kampung semua. Busuk. Lucu. Ayo kabur. Ini juga ayam kampung ya, bukan ayam ini. Ini kok. Juga ya, berapa tahun ya? Sudah 14 tahun. Ini yang dipakai di seminari ini ya? Iya, dulu lapangan basket. Dulu tempatnya lapangan basket, waktu masa kami lapangan basket. Dialih fungsikan ke iya, aula ini? Ke, jadi gereja. Jadi gereja. Karena selama belum ada gereja, aula rekreasi dipakai sebagai gereja. Ya, jadilah gereja ini. Iya. Lama juga. Karena itu sejarahnya kan tahun 1956-57 itu sudah ada semacam dena. Tapi misionaris kita itu bikin denanya begitu luas sampai batasnya di tempat apa? Kampung dulu. Karena terlalu luas, kita mau kerja bagaimana? Akhirnya maka tidak kerja-kerja. Pater Alex Berding, rektor pertama seminari itu yang dari Indonesia, dia langsung mulai berinisiatif membangun dan itu terjadi. Saya sudah jadi semua, kapela tidak ada. Ambillah ruang rekreasi. Jadi setelah sekian lama, tahun 2006 baru kita dapat kapela. Tapi bagus. Didedikasikan ke Santo Alfonsus Liguori. Thank you.
Oke, teman-teman, sekarang kita berada di gereja, apa namanya? Gereja Roh Kudus Mataloko. Gereja Roh Kudus Mataloko, saat ini bersama dengan Romo Nani dan Diandra. Ini pembangunannya sudah sekitar berapa? 2 tahunan. Dan rencananya akan dibuka tahun ini ya, kalau ya, selesai. Mestinya sudah dibuka pada saat pesta Pentakosta kemarin. Karena itu apa, menandai 100 tahun, satu abad roki ini. Sudah satu abad. Ya, dan kita pasti akan kesini lagi kalau sudah diresmikan. Ini langsung direkam. Ini salah satu ikon gereja di Flores. Salah satu gereja tertua di Ngada. Oke, mantap. Oh, harus kesini. Ya, wajib. Untuk berdoa disini dan kita misal disini. Doni, sampai disini silakan Mario Clau bernanya. Dikira Mario Clau. Oke, bye. Selamat siang teman-teman, nama saya Yohanes Rafael Del Pajo, biasa dipanggil Yohan. Saya siswa seminari Santo Yohanes Brismas Mataloko, kelas 3 SMA. Chris, selamat siang, nama saya Manfred Ocil Sesu, biasa dipanggil Mans, kelas 12 SMA Seminari. Kami berdua akan menyampaikan kesan dan pesan untuk teman-teman yang ingin bergabung bersama kami. Jadi kesan saya selama saya berada di seminari ini adalah selalu ada kebahagiaan, karena selalu setiap harinya selalu berjumpa dengan teman dan punya aturan yang membawa kita untuk selalu selalu teratur atau tidak serampangan. Lalu pesan saya untuk teman-teman di luar yang ingin bergabung, jangan takut, karena di sini adalah tempat yang cocok untuk bertumbuh, terkhususnya untuk menumbuhkan panggilan kita sebagai calon imam. Oke, kalau saya, kesan saya selama beberapa kurang lebih 3 minggu berada di sini, saya merasa sangat senang karena katakanlah pertama lebih teratur, lalu banyak sumber yang bisa digunakan. Karena perpustakaan juga dibuka, sehingga selain menggunakan belajar dari sumber internet, kami bisa menggunakan buku langsung. Lalu kesannya, karena ada pengawasan langsung dari para pembina, jadi tugas-tugas bisa dikerjakan dengan baik. Lalu pesan saya untuk untuk teman-teman di rumah, jika ingin bergabung, silakan bergabung. Jangan lupa taati protokol kesehatan dan sebagainya. Sekian. Inilah seminari Mataloko, seminari tertua kedua di Indonesia. Ya, kalau di wilayah Indonesia Timur ini yang paling tua. Dan sebentar lagi kita akan merayakan satu abad seminari ini. Dan sudah ada banyak sekali alumni yang menjadi imam, sekitar 600-an orang. Dan banyak sekali berkiprah di berbagai wilayah di seluruh dunia. Dan betapa menggembirakan menjadi misionaris ya. Jadi kalau ada yang mau bergabung lagi di sini, luar biasa. Pelindung kita itu Yohanes Bergmans dan orang Romo spiritualnya pernah mengatakan Yohanes Bergmans itu adalah jari Allah. Jadi kalau datang sini, kalian bisa menikmati jari Allah di sini. Oke, terima kasih Doni dan Diandra, terima kasih karena sudah mengunjungi
seminari kita, seminari Santo Yohanes Kerkmans Mata Loko. Oke, terima kasih Romo.